Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي para alim para kiai para asatidz para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat yang kalau hormati Bapak Guru beserta staf dan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur nuju bulan kandumane, moga-moga anak kang den kandung puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Lan moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir teng dalu sapuniki keparingan hidayah, keparingan rahmat, keparingan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sami samia sadar, samia eling, balik maning mengdalani Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika niki carane wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken ning anak putune. Jadi wong pengen ku selalu gawe acara-acara kang gawe anak putune ki kelingan karo Gusti Allah. Ning negara kanak-kanak imang sa ketemua acara nuju bulan ki. Makane anak sebagian uang kang menyatakan nuju bulan ya ngupat memitu anak sing blolihi ki anak. Ya, nggih. Ya, lah kaya kula lan panjenengan sami wis aja digawe geger, aja digawe ribut, aja digawe tukaran pun meki yang memitu srok liki yang wis mung aja kake nomong konon ka. Ya, kenapa? Karena kini carane wong tua kula lan panjenengan sami ngelinga kening anak putune kongkon kelingan karo Gusti Allah. Karena Gusti Allah juga dengan berbagai cara menjadikan manusia itu eling karo Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tekang diudunakan COVID kibari apa bari menusa kikelingan karo Gusti Allah. Kenapa? Karena menusa ni akhir-akhir zaman kini wis mulai jarang kanda Gusti Allah grebyeg hutan ora kelingan karo Gusti Allah, kelingane tebare kapan kini nggih mboten. Ya wis jebar ya kan traga tandur banyune teka alhamdulillah kanda Gusti Allah ora kandane ki horiane ki angel jenggatine ya wis karuan horiane gatine angel ya wayahe anar gane larang 600 seket kan ya. Iya begitu panen kanda Gusti Allah beli kandane parine cek luwi murah ketimbang horiane kan. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala gawe kula lan panjenengan sami supaya kelingan maring Allah Subhanahu wa taala, termasuk acara nuju bulan puniki juga carane wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken ning anak anak putune bahwasane bayi kang ana ning jero kandungan puniki bagus e jadi apa kan didonga didongakaken siapa kang dongakaken dia sebenarnya mah wong tuane sing didongaki mung karena kurang seruwe konon kaya kira-kira sing dongaki aja dewe kan. Kenapa? Karena nalikane umat dan Nabi Muhammad kumpul luwi sing 40 wong maka dongane lir kaya dene dongane para
para nabi, para rasul makane dikumpulaken gak disiji iki kongkon pada dedok dedonga makane diundangi disiapaken jabur jaburane. Ya apa sih berkat itu kan gak ada yang gadang, gak ada priwene wong undang wong. Ya wong undang wong ya kenapa? Karena budaya masyarakat Jambak, budaya masyarakat Indramayu aja maning kun undang wong. Yang ketekan wong ora diundang yang kudu nyukui wedang kan. Ngibatan. Ya sampean ana tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus kandha setengah jam metu beli wedang. Ora oleh ngundang ora apa bojok muntekak. Ya. Lah iya ya, kecuali dolane awan puasa ya keder beli nyuguane. Iya, tapi bahkan ning dina-dina biasane begitu ketekan tamu gawe suguhan kanggo tamu. Itulah budaya kula lan panjenengan sami bangsa Indonesia termasuk kapa maning ketika kula lan panjenengan sami ki ngundang ya makane gawe suguhan, gawe jaburan. Tujuannya apa? Tujuannya menghormati tamu. Nah, nuju bulan aja kan ngundang para tamu, nundang tangga batur lan sedulur bareng-bareng dedok dedongan. Dongakaken siapa? Utamane dongakaken bayi kang den kandung puniki muga benjang lahir kelawan selamat dadi anak kang soleh atau anak kang soleh soleha. Sebenarnya cukup dengan kalimat soleh. Kenapa? Karena soleh itu ya termasuk lanang atau wadon. Ya mung karena wis umume wis dadi mekonon bakal lanang anak kang soleh, wadon anak kang soleh. Tapi bakal durung katon lanang wadone cukup kelawan ngucap anak kang soleh. Kan kayang apa kang soleh pun ko? Ya kadang-kadang kita berbicara kita harus menjadi orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Kayang apa si soleh ko? Yong jambaknya usake cek kang soleh. Iya soleh gak arane ora. Arane soleh. Soleh dhewe kan kayang apa? Ya kan sering di senandungaken kang aran soleh. Riwen kana bagus. Halo, halo, halo. Apal beli, Pak. La ilaha illallah Muhammadur. Jadi ngapalaken ya apa bae dikak gini. Ayo warti diam. Ayo sing diapalaken wartimu. Aduh. Ya, tadi kan aran soleh iku bagus ati. Atine ya bagus atine. Kenapa jadi bagus atine? Karena ngandel percaya yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kula lan panjenengan sami kangga tentang nuju bulan kieu. Ya kenapa sih Kang sampean tengka jeneng acara nuju bulan padahal nuju bulan iku laka dalile, laka hadise. Ya berarti kurang ado ngajine. Duh, anak tejak kaki yang sing awit pengintikan gak kapan? Kapan awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam nalikane ibu Hawa ya bapak Adam diudunakan di alam dunia ya kan kembul pertama kali sawise kembul apa yang terjadi ibu Hawa meteng sawise meteng apa yang terjadi ya kan jelas ning konone da'awallaha rabba huma wong loro detonga karo Gusti Allah. Kapan nalikane kandungane wis mulai rada abot. Loh kandungane rada abot ini ngono keterangane rada abot. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi ya kan. Walamma asqalat sawise abot kandungane apa da'awallaha rabbahuma wong loro detonga kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana cekan Qur'ane ya nang Qur'ane kok. Falamma taghasyaha sawise campur bapak Adam karo ibu Hawa apa yang terjadi? Ibu Hawa ngandung amalat hamlan khafifan ya umur sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan. Sawise asqalat sawise abot berarti kan pitung bulan. Wolung bulan sangang bulan apa yang mereka berdua lakukan? Da'awallaha wong loro dedonga kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi umur pitung bulan didongakaken. Siapa aja sih melakukan tujuh bulan? Ya almarhum Mbah Mun menekankan tentang tujuh bulan. Kenapa? Karena kinti diudunakan pepaes ning jabang
ninja bang bayi makan deh bahkan 7 bulan ya orang antau sing diwaca surat surat Yusuf surat Maryam terus apa maning surat kang utamane inggih punika surat Luqman. Kenapa? Karena ning surat Luqman ning kono ana wasiat wong tua ingatasi anak anak ya bunaya la tusyrik billah anak isun kaning jero kandungan besok jebral lahir ning alam dunya la tusyrik billah aja dadekaken bandingan kaduwe Allah Subhanahu wa ta'ala wasiat wong tua ing anak kongkon memurnikan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ngabdi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Lir kaya dene wong tuane sampeyan ning tanah jambak ya kan apa selalu wasiat ning anak putune kongkon ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesepu jambak wong Islam Islam wa barangan sampeyan iki. Nah iya, siapa pasukan Pak? Sesepuh Jambak. Sesepuh Jambak itu adalah pasukan inti dari pasukan Pakunwati. Kang dikirim ning Cirebon mancing bom wilayah Indramayu. Ngendi jek kang pengirimane? Hari pengirime mana? Memana Pak? Mang wilayah Amis. Mungkasna ning Amis iki perangan belaratan kabeh akhire kidustane dhewek memisahkan diri. Untuk apa? Untuk memecah kekuatan pasukan Pakung Wati akhirnya kidus temecah. Siapa sih wani mudak buyute sampian wanian wa buyute sampian mbu anak putune mbah wanian wanian waki buyute dusta kajar dewekan sampai tekan kerja di peperangan mengwiwitan baki kong cecer selikur ya kan ribute ning kono maka benjang ning lebah kono diarani genah arani jati surah jati jati surah peperangan siapa kidusta karo buyute sampeyan geser setitik kidusta lenger pedah nih buyute sampeyan kibat akan das tugel kupinge kidusta maka ning lebah kono benjang diarani tegal kuping. Lah jambaknya cengkok dikit sabar sih wak lah cerita mengkaki menggambak-gambak maya. Nah iya maksudnya apa ini gulalan panjenengan sami ya kanda dalam kehidupan gulalan panjenengan sami yang ternyata wong tuane gulalan panjenengan sami adalah termasuk penyebar ajaran agama agama Islam. Kalah aja kang ya kalah kepoko dirindik kalah ya dirindik aja kang buyute sampian arep nglakoni sholat banyu wudu ning salah sawijining sumur lagi enak kacak kocok-kocok set rambute dijambak oh mekonen ya iya dalam kondisi apa dalam kondisi arepan ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha sapa aja kang ya wong jambake mas beli weruh ngwana kebuyutane buyut buyut krapyak gila krapyak itu ya sebenarnya mari krapyak kuaran salah sawijin yang padepokan makanya krapyak yake wah ning Jogja ya anak krapyak ning Jawa Timur ya anak krapyak ning Dermayu ya anak krapyak lah endi jekan sing asli wallahu a'lam. Nah, makanya makanya gulalan panjenengan sami ditarik mundur ki supaya apa sadar diri kita ki turunane wong hebat di pariwarisan sapirang-pirang ya tanah ya sawah ya pengairane maksudnya dari warisan tanah warisan sawah wis padha entok ora kena halo de warisan sawah wis entok warisan karang wis kari siji maning warisane apa warisan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nening pengikin kula lan panjenengan sami dielingaken dengan acara nuju bulane pas wayahe ning bulan Ramadan wulan kang dimuliakaken dening kula lan panjenengan sami wulian ka wulan kang didadekaken mulia maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ning wulan kian Gusti Allah ngudunaken tuntunan kanggo manusa kang arane kitab suci Al-Qur'an. Makane apa bae sapa bae kang ketempelan Al-Qur'an bakal dadi mulia. Singawit kalau singawit awal Pak. Malaikat kang dikongkon ning Gusti Allah nggawa misi membawa Al-Qur'an sampai dadi sayyidul malaikat bibite para malaikat. Kenapa menjadi hebat Jibril? Karena nggawa Al-Qur'an.
akhirnya Jibril menjadi hebat, diangkat jadi pimpinannya malaikat. Mudun ning sapa ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi deh diangkat ning Gusti Allah menjadi Sayyidul Anbiya. Wulane kang diundunakan Al-Qur'an, wulane dadi mulia, rajane ratune para wulan ning alam dunya. Wulan kang rolas rajane ya wulan Ramadan. Kenapa? Karena ning wulan Ramadan diundunakan Al-Qur'an. Sampai tekan bengine adalah bengi kang diarep-arep saban menu saarane Lailatul Qadar. Maka muga-mugi ya jabang bayi iki ketempelan ning lebak munek, amin. Nah, termasuk kula lan panjenengan sami ne uga ketempelan iman ne kula lan panjenengan sami kalian cahaya Allah Subhanahu. Onen arepane wong ngaji kok. Ya iya, cukup mana wong ngaji itu apa 7 bulan enggak ada dalilnya. Ya kon mah kelaka pegawian temennya lah nyalakaken wongku. Ya. Nah iya, tujuannya ngumpul bebarengan apa? Belajar. Belajar apa? Belajar tentang agamane Allah Subhanahu wa taala. Terus sawise belajar kan onen ora? Apa yang kamu hasilkan sawise sampean ngelakoni puasa, sawise sampean ngelakoni sholat, sawise sampean ngaji, sawise sampean nekuni agamane Allah Subhanahu wa taala, apa jauh menjadi lebih baik atau jauh menjadi lebih jahat? Ning sapa cek takone aja takon mana-mana, takone mengawake dewe sawise ngaji, sawise puasa, ya oli 5 dina 6 dina ki. Oli pirang dina, Pak? 6. Ya sing 6, sing papat ya papat, anane ya ya. Yok yokin mani lagi paninan, Pak. Wis blak-blakan bae sih kandak karo kita mah ya. Ya iya, ya sing mulai ya Senin ya nah ya, sing mulai Selasa ya. Nah, ya sing Senin beli Selasa beli ya. Iya sampai sekian durung nentokaken isbat ya masih ya. Nah, ya usah angel-angel, Pak. Iya oli pirang dina 6 dina aja Kang, ya 5 dina aja Kang. Patang dina yang sing rong dina piangga. Usah aja cengar-cengir sing rong dina nepo ketangguhan kone ne dikaki. Menang. Ngun mau disebut rong dina telung dina jelimah jelimah enggak dibatur. Bisa aja enggak dibatur. Menengah. Ya, yang penting niat tak pengen buah. Puasa yang penting niat pe dikit bakal bengi niat. Adapun awan beli kuat ya priwin si Gusti orang mentok ki. Wis ning tengah-tengah sawang berabat jagat panas kayang kayang kene ora ya. Ya wis tenggak wis dikit lah kok gampang ya. Ya sing penting, sing penting apa cak? Sing penting sadar, niat ana, beli kuat, kok tak sauri. Oh, non, sing penting menyaur di kaki. Ana niat pengen. Iya, jadi enak temen jangan ngaji karokin maji. Oli sekarang buka, oli asal nyaur wa. Iya, enak kan jadi ini ngaji ke olian maji ini. Ah, melu meni am, mong bangor kibot. Lah maksudnya cekang, ya lamun beli tikono kakan dengan yang angger di kaki wa. Yang angger apa? Yang angger lebih kuat sih. Iya tadi ya daripada ditekan-tekan ya wis mending model kayak konon. Tapi ingat apa? Nyaur. Nah sebenarnya ning Islam orang ngelora apa gitu ya. Ya puasa sing penting bengine niat. Esok puasa. Uaya beduk beli kuat ya pimin Gusti riang gidemangan makudu ora ya. Nah iya tadi ya wis ya kuate mung tekang mene cadet pirang dina bocore kapuasa kini cecek cekang sebulan bocor kabe ada sebulan bocor gawe saurane sa ya kapan dia kan nyaure engko bakal jagatin kestandur ka berasin tok duwite. Nah sekalian ngirit mangan puasa nyaur. Lah semono enak ajaran agama Islam kok kita ngomong makene daranane ngenteng-ngentengaken iki kene. Ya dudu ngentengaken. Harus puasane priwen. Yang ketika ning kita pikir sampean pelajari ketika melakukan perjalanan di atas 80 km kan boleh berbuka. Memang saya iya wong jalan-jalan oli bukari sing peteng tangan ning tengah-tengah sawah belum dibuka si priwen. Ngesampian mah ilok enake dewek ngaji pikik. Lah kudu puasa
kudu puasa sote modele kaya kita wa ora mendi-mendi jenguk bae ning omah. Ustad kiai kok terpegawene cengak cenguk prakat subuh gledak turu tangi-tangi dukur sawise dukur adus barber-bar pembayang dukur prakat dukur mata ngantuk gledak maning ya tangi-tangi waya asar jam telu papat lima enam kader buah sembung telung jam ya nah bareng rombongannya cari ini darwikan ini tengah-tengah sawo masih kuat puasa subhanallah wiswa kita mengangkat tangan ke rombongan gini terpe jalan panenan jalan puasane kita medadine kuat puasa tutup sebulan ngapa ya kak terjenguk baik terus beli tutup kampung dasi serok ukurannya enggak. Nah iya nah dene sing ning tengah-tengah sawang sampeyan ora ilok mbayangaken kaya ngapa jagat bulan puasa ning tengah-tengah sawah ning sawah beli meneng wow unjal-unjal ya ya walaupun sekin mederep wis rada ora pati kengelan nganggone gerabak grayong gerabakan ngangger kan kudu ngunjal wis tanahe blok-blok pablek kok gotong-gotong kandek terus masih kuat subhanallah lamun kita diganjar sing model kaya konan yang butuh tumbuh beli nyakani aja belaka-belaka urip kita metutuk sebelah tutuk ke terjengak-jenguk bengumah iya nah iya makanya aja sombong-sombong aja belaka-belaka sawise ngaji bisa Quran bisa kian nah terus ya apa yang kamu hasilkan apa kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain atau kamu merasa ternyata masih banyak kekurangan dalam kehidupan kita nah bareng sing ake-ake wong sawise ngaji sawise puasa sawise trawe enggal dina perangsane wis kita ki hebat kan megolongan kepet belilok trawe aja kan makanya anak sing makonon halo lah iya lah maksudnya aja kan ya kalimat saya lebih baik daripada dia itu ada di dalam Quran ya ana ning Quran tapi duduk omongannya manusia tapi omongannya iblis laknatullah kapan ketika nabi iblis didodokakan karena Nabi Allah Adam alaihi salam iblis kongkon sujud iblis beli gelem sujud kenapa karena merasa iblis lebih baik daripada Adam alaihi salam termasuk sampean sawise ngaji sawise puasa sawise trawe baik kencang priyen ya apakah anda merasa lebih baik daripada orang lain dan inilah yang kebanyakan terjadi manusia merasa lebih baik daripada yang lainnya ketika engkau merasa lebih baik daripada yang lainnya maka di situ apa aja kang jangan pernah bermimpi untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena ketika manusia itu masih ada di dalam hatinya setitik kesombongan maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diharamkan baginya aroma surga mampu nih baik beli kebagian ya mampu nih baik orang kebagian ya mangka nafi kolbihi miskola habbatin min kibria ya kan siapa nih wong kang ana ning jero ati nih miskola habba ku semendi ya saupil bakal saupil ku pirang gram wa pirang kilo kaya-kaya gram-graman gak beli mancing masih 0,0 sekian gram ya ning jero hati ini masih anda rasa belaga masih anda rasa sobut apa jare kanjeng nabi beli bakal bisa mancing suargane Allah subhanahu wa ta'ala kapan ketika manusia itu merasa dirinya lebih baik ketika di dalam hatinya masih ada kesombongan di dalam kehidupan kenapa aja kang kesombongan seberat itu hukuman saking Gusti Allah karena orang sombong pada akhirnya tidak pernah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sing diakui yaulia kita ya hasile kita bisa suki semainnya karena kita ini solot derpe gimatan iya beli ya iya lamun kita beli semainnya ya mangsa ulia duit kita dinakin iya beli ya iya pada akhirnya yang namanya kesombongan apa menghilangkan Tuhan di dalam kehidupan bahkan bisa jadi dia yang akan menjadi Tuhan di dalam kehidupan itulah yang terjadi pada diri Fir'aun belaka, sobut, sombong, ngaku, dewek, jadi
pangeran, makane dilatih karo puasa supaya apa? Supaya aja sobot, supaya aja belaga, supaya aja sombong. Maksudnya kaya sampian kadri sing esuk tekan sore beli mangan lemes dedes kaya konon. Berarti sepira hebatnya sampian angger butuh mangan, butuh nginung mangane ya kadri beli ake kan. Ake beli mangane sampian. Sedina-dinan tok beli sekintal. Entok sekintal beli ya apa maning bulan Ramadan ya begitu Allah Akbar gak ya wedang segelas mentok beli sing diumpulakan beli kepangan jenggal dina ya ya diumpul-umpul mus lagune orang gal dina kan wong dagang apa bemene ya ning jaba metun deleng jambu ya petel jambune nggo buka ke sore ya ndeleng bengkuang ya geret bengkuang ndeleng rujak ya geret rujak ya kok balan mana ora mandok ning toang ana seblak doer ya tuku seblak doer ora ya nah iya kumpulakan kabe jabur kien sampe tekang anak-anak sing beli puasa kak kasrok ning meja ya ndeleng panganan jengkung oh jadi pangan nih ngobong puasa ya lah bocah sing beli puasa ning anan arep mangan awan-awan bloli di jengkong aja dipangan jare mau beli puasa kadergah iya kanggo wong sing puasa tapi begitu kentong magrib Allahu Akbar jak wedange nginung gegeg pangan koleke prakat beli semeja prakat beli untung anak itu kebeli rewel lamun kita dadi anak ketek wales syukurane kok ayo mah gake kop mah mau awan kader ndeleng be dicengkung srak iko. Dah iya jadi puasa didik kula lan panjenengan sami supaya apa aja blaga-blaga temen nuripku. Kader sing dipangan ku yang mentok. Sugi akan hayang apa? Yang mentok. Iya kan? Lah iya parine segudang sing dipangan mung sepiring. Ya, sawah yang ngarat-ngarat sing dipangan mung sepiring. Nyobot dah kenapa mblagaken apa rerawat sampai sepirang-pirang kadere sing dipangan mung sepiring malah dikasing kuate mung sepiring bisa aja pikiran wah sawaya kita beli ambat duwe rong kandek tetep iya kadere sing dipangan mung sepiring makane aja ngrenjo-renjo uripku wong ben aja kang ya wong mlarat mesti ora aja bakal terus mangan kula kecuci mulut lah apa aja wong sugih mah enak dia ya terus mangan ana anggur ana gedeng itikane maning mlarat ngangkel-ngangkel maling lah maksud aja kan ya wis aja luru anggur seluru sing pada bunder ya anak ersem kader kok ora ana ciplukan ya kan pada bae bunder ya ora dia maksudnya ya nikmatnya yang subhanallah wa. Ya ketika Allah memberikan kenikmatan yang wislah kesugilah kemelarat kan makanya kanjeng Nabi dawakan farhatani lisaim ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa kapan farhatun indal futur satu kebahagiaan ketika wayahe buka puasa subhanallah wa duit asal krungu adzan maghrib berak beli wih berak ya kelalin duit beli duit gak ya wis orang mikiri duit orang mikiri apa ternyata kebahagiaan itu tanpa modal saking sampiannya baik sing memberikan syarat terhadap kebahagiaan kita bahagia pakai duit-duit ya seneng ya jari siapa nih bukti ini sampian adan oleh duit-duit berak baik iya nah iya makanya malaikat ya Gusti Allah ndeleng manusia sering gemuyu loh kenapa? Karena sing ngarane malaikat seumur-umur beli lo ngopeki duit karena beli malaikat ngopeki ketan ibu nah malaikat beli lo ngopeki duit tapi uripe ya demayem bae bareng gitu bakal beli ngopeki duitku yang rayang bareng iya iya kenapa? Karena selalu menyandarkan kebahagiaan itu dengan harta dan benda. Padahal harta dan benda itu bukan sumber kebahagiaan. Lah maksudnya kelingan beli sampean bengen durung duwe harta, durung duwe benda, durung duwe pekaya. Tapi begitu jagate udan-udanan beberak dikala lagi cilik kah. Ana modale beli udan-udanan. Langka. Iya kan?
takbirah begitu mudun-mudun, wah joget-joget melayu-melayu selayu sampai tekan kelalen kok bapaknya melarat kabir. Jadi kebahagiaan dong, ternyata kebahagiaan itu tanpa modal. Saking kita nih dewek sekarang yang membentuk pemikiran bahwasanya bahagia itu harus dengan modal. Padahal bahagia itu tidak dengan modal. Asal kula lan bisa panjenengan sami bisa mengelola, bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, maka bahagia macam kamu kudu duwe mobil, kudu duwe motor. Tahun 80, 70 jambak akeh sing duwe motor. Boro-boro wah kita bakat dolan mengjambak tahun 80-an masih numpak sepeda wah menek. Ya. Kita mene numpak sepeda ki bakal beli kita si numpak sepeda, sepeda si numpak kita. Ayo bener beli. Dipanggul semua. Iya kan? Durungan motor pada waktu zaman semono, tapi kulang deleng masyarakat jambak hidupnya bahagia kok. Bungen. Ya boro-boro ana motor ning kene, sing duwe motor kena ditung karo tangan, malah bakal ana motor liwat ning jambak masih diambungi tepake. Iya. Nah, iya, tapi kebahagiaan tetap ada. Cuman kadang-kadang wong mikir saya ketika saya menjadi pegawai saya bahagia. Ternyata setelah menjadi pegawai mong ora bahagia ora apa. Yakin bae ki sing lagi pada nyalon, pikirane ketika saya jadi kuwo, saya akan hidup bahagia. Cari siapa? Takon kuwo lawas kok. Bahagia leban dine modal awal durung balik cuman. Nah iya, kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya dalam pemikiran manusia. Prangsane ndeleng kuwo enak, ndeleng lebih enak. Ya iya wong dadi lebih enak, ya ana wong kemuyu duit, ana wong nangis duit, ana wong tukaran enak sampian sing ndelengaken sok nyacak dadi lebih sesek wae. Napa dadi lebih dadi lurah oli bakal oli rezeki. Lebah bakal oli rezeki sing aran lebih sing aran lurah kuwi sedesa weruh kabeh. Masa iya? Lah apa sih? Ya kan rezekine lebih rezekine lurah kan katon kabeh wong sedesa. Rezekine lurah. Ya bahkan wong ajatan. Ya laporan sih ora ya. Weruh kabeh beli sedesa. Weruh kabeh lurah berarti oli duit ki. Ya. Nah iya, terus apa maning? Ana wong tabrakan. Lurah mani ora kan ya. Kadang-kadang bating kan lurah emak. Ya, lebih ya termasuk lebih bakal oli rezeki. Kapan jakan rezekine bakal wong kawinan. Saya RT dundangi kabeh. Apa maning wong mati? Gua mau makan yang masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih sawuru kabeh. Nah iya, ya siapa tahu bakal pengumuman wong mati innalillahi nen retel wayaran mung sepisan lho kek. Iya nih masjid kau esok ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ping pira kan innalillahi ne? Ping telu telah meninggal kepangkuan Allah Subhanahu wa taala bapak mobil liwat. Maksudnya, ya makanya kan kula sering mengimbau ke baka pengumuman yang masjid innalillahi kan ini sepisan bae innalillahi ne kok gabung meweru arane sing pindo ping telu mun mo innalillahi ne ping telu arane mung sepisan wayaran ana motor doyok liwat ngiringan siapa jekan sing mati kah. Ya nah iya. Ya, setiap rezeki ini lebih rezeki ini luar ya ke sing meru. Orang jagat kene ya ana rezeki ini gede lah kau wong sing meru. Masa aja Kang, iya, rezeki ini siapa? Rezeki ini tertulis karo kubu. Loh, masa aja Kang, iya. Lah apa? Bakal wong tuku sawah, wong tuku karang. Lah ke sing meru. Paling tanggal lor, tanggal kidul, tanggal wetan, tanggal kulon, antak antuk, antak antuk. Oke, ACC deal bayar. Jelek ki wis wong papatan wis meru. Nah makanya enak-enak sote jari sampian sing delengakan, enak sote jari sampian sing nyawang udah dilebih apa sing enak leban di enak ya sesak ya iya waya kawinan di pretak-pretak ya apa maning baka waya bladu saya tekan wong mati canggamnya menusa lebih baka yang wong mati malah letak bang. Suen-wen di telepon disusuli orang dongol
ayo iya beli. Maka ana wong kawinan mengulu tekane ka. Weruan bae yang kita ini lebih wae bengene aku. Siapa tahu rong tahun ngilok dadi lebih lo omongan makanan wis sering wak rumo sepisan pindo tek jorna bae ngusui-sui ini weteng-weteng wong nguskaruan si ngesuk ngantri ning pengadilan agama durung dipanggil-panggil telepon banter bae SMS inalilah yung bagian inalilah wis nung ruang sidang mang sembedal ora ya wis kondi ditanggung ora begitu posisi tanggung selesai sidang luhur balik tekan ngumah beli balik ngumah wak mancing bala desa copot sepatu ganti sendal langsung tekan ning tempat wong kang ninggal tetep masyarakat yang besi ngenti bae kosi hari wingi maning wong kawinan udurung apa-apa wis ndongol kin mecing esok jeking harta pandatusani cipe mayitku esene tak undang meneh ngomongin ini kene ngomong apa tika wiko jaya bakaning wong mati mencetakannya suwe bener 100 tika tepat omongannya tika terus-terus bakaning wong kawinan mencetakannya ngulu jorakannya wingi iya tapi kita dua alasan ya. Apa sebabnya kita bakaning wong kawinan tekaning ngulu lebih tekaning ngulu karena sebulan sedurunge ki daftar ki bulan puasa kiana wong teka blado assalamualaikum waalaikumsalam napa anu jawa lebih kita kuarepan kawinan nikahan kapan kok bulan sawal tanggal pira sawale tanggal 5 inti nikahane esuk tak awan tak sore anu bae jawa lebih esuk jam 5 dicatat tinggi nenek tanggal 5 bulan sawal jam 5 esok maka begitu tanggal 5 bulan sawal teka jam 5 kurang 5 menit lebih karo naib teka kenapa? Karena maune daftar dikit jadi bokat sampian pengen duwe wong mati gak ditekani lebih yang buari sebulan-bulan sedurunge marang padu sedina sedurunge. Lah iya makane kula lan panjenengan sami dalam kehidupan harus apa? Harus saling menghargai, harus saling menghormati aja gerek nyalakaken bakak kita ne dewek durung bro. Jelas. Makane bakak masih ragu-ragu, masih remeng-remeng, masih mending jawab embuh ora weru. Ya aku ne jokong sapa wong sing weru arepan matiku. Masuk cukup duda bah, lah ya sampiane ora baik ora weru ya pamaning lebih ni. Makannya tenang be, waktu kin membalaan lah. Lah iya kenapa? Karena selama kin sing dadi inceran ki lebih terus wah. Apa maning bakat tahlilan dulungan kedih itu tumpengi tawa kita dongan ya kita tawa kita. Aduh. Nah, iya, makane kula lan panjenengan sami dalam itu Paris Salung memahami aja blaga, aja sobot, aja sombong. Fir'aun dadine blaga, dadine sobot, dadine sombong sampai mengaku dirinya menjadi Tuhan. Untung sih ngadepi Nabi Musa dengan analogi dan logika Al-Qur'an. Ya, sampai tekan Musa ditantang Musa, jare sira duwe pangeran. Iya. Kaya ngapa pangeran nira? Ora kaya ngapa-apa. Ning endi anane? Ora ning endi? Endi? Tapi Allah ada. Ya wis kamu saya takulati. Kenapa? Karena setahu saya kata Fir'aun, tidak ada di dunia ini Tuhan kecuali saya. Apa jare Musa? Pangeran isun sing nyiptakaken langit lan bumi isun kang nyiptakaken. Jare Fir'aun dengan logika penciptaan Fir'aun durung bisa nerima. Tak apa-apa sing dihajaraken ning Fir'aun. Rabbi wa rabbuk ya warabu apa buka pangerane kita pangeran nira pangerane bapak nira pangerane bapak tua nira pangerane buyut nira tau Fir'aun delongop tau Fir'aun delongop kenapa delongop karena wong-wong sing duwe akal langsung nyambung mbak iya lamun Fir'aun dadi pangeran berarti bapaknya Fir'aun ora duwe pangeran karena pangerane nembe lahir sih iya makanya orang-orang yang bersama Fir'aun pada waktu kun Islam kepada Nabi Musa taslim kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya kenapa? Karena wedi karo Fir'aun tapi begitu dihajar pangerane kita pangerane bapak nira pangerane bapak tua nira pangerane kaki buyut nira akhirnya gagal Fir'aun menjadi
Tuhan. Kenapa? Karena bapak pangeran iku Fir'on berarti bapaknya Fir'on, bapak tuannya Fir'on, kaki buyutnya Fir'on beli duwe pangeran. Kenapa? Karena pangerannya tekane kari. Makanya wong Islam wis bilang mangsang arah wae kenang kesesatan kemusyrikan. Kenapa? Karena dioyek gak kang kaya ngapa tetep pangerane Gusti Allah. Senajan kadang-kadang ya teka mengkuburan nyungsep ning kuburan, yang tetep nyungsep ning kuburan gak bakal ditakoni pangeran iraku siapa? Allah. Semono bakal wayahe apa-apa kuburan dirogrog sama anak putu kisang sara bae wae gitu. Iya. Lah iya, tapi bakal ditakoni siapa pangeran ira? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Lah cekan jangan nangis ning kuburan ya, ya kon berperilaku kehidupan menusa aja maning ning kuburan. Kadang-kadang ning kubu ya nangis karo kubune, ketemu karo batur ya nangis karo batur. Itu kan perilaku. Makanya apa? Makanya didandani alon-alon. Ya sing aran wong dandani ku beli kena diganden, beli kena digedik bakal durung wayahe digedik. Orang kun medang dan Islam main ketik-ketik ya bubar wonge kafir sirati sesat. Wah ya wis kemarian bereng sembayang hari sesat tiwa sembayangan teman-teman ora diterima. Makanya alon-alon nandang dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kelawan apa? Kelawan hikmah kalem ngajak aja main bante nujubulan ya nujubulan ya ngupat ya yung ngupat bacarane eling karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didikirnya memang satu arah. Apa? Kabeh iku oleh nyiptane Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aja belaga, aja sobet, aja sombong. Dielingakannya karo apa? Karo puasa bulan Ramadan. Bagaimana kamu sombong? Kadar masih butuh sega sepiring. Bagaimana kamu sombong? Kadar masih butuh banyu setek. Ya tadi ya leban di sombong nah, leban di belakai. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita bisa semenek kepoko tidak dekakan bisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun Gusti Allah beli maringi bisa ya mangsa bisa. Itulah orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uripe beli ngarah sengsara. Kenapa? Karena sadar. Kenapa kader gawis diatur ning Gusti Allah? Tugasnya kita tinggal kari jalanakan apa kang diperintah maring Gusti Allah. Wayahe Ramadan yang lakoni puasa ya siapa tahu jejak ora jejak emang ya tergantung situasi dan kondisi. Waya panenan ya priwen si Gusti dak kita mah kudu mangan dar rezeki kita ku mumbunge bakal bulan Ramadan. Terus pokoke bakal Ramadan puasa we saja terbaca ba arep jamin ning pangane wong sing ora jamin ora apa jole we saja terapke sing kita duite aya kaya gelem liwat iki ora terape ba ya kaya gelem nah. Lah barengkin kan selamakin kan laka sing jamin kader kita urip ya urip padewek. Maka fatwa ya sing bener ketika lagi panenin ya wis priwen bokat beli kuat tapi aja ilok ora niat puasa. Niata puasa tapi begitu ning tengah dalan puasane beli kuat ya pripun Gusti kula beli kuat dia kan ya iya jadi ya kan ya wis batal puasane cadet pirang dina batale engko nalikane sempat kula Gusti masih duwe utang hai mokonan ya kan iya enak cekin kekini ya jaba enak ya serok beli nyaura pada utang tahun mau itu pada nyaur juga kekini. Nah, iya tapi ya tetap anak keniatan pengen nyaur ya kapan ya semua enak ya bakal bayar rendengan beras laka duit laka kan sambil ngirit pangan beli puasa telung dina iya kan ya bila perlu Senin Kemis bila perlu blang sekalian iya kan ya nyaur puasa Gusti oli pirang kok karena catatannya dewek ya ini bagaimana aja kang boleh ada dalilnya banyak dalil tentang hal itu. Jadi ketika beli kuat oleh aja kang oleh ya iya mungkin gini kiai sesat apa aneh usrok mekonon iya loh kenapa aja kang mekonon ya nggak mau dikonokakan wis mekonon sih itu daripada orang nyaur belak-belakan daripada orang niat puasa acan tetap niat
puasa ada pun kuat tabline yang kok ning tengah perjalanan. Jadi jangan menyerah sebelum bertempur. Oh non, pun medurung-durung acan mangkat mengsawo wis ngempol rigen. Ya, aja dikempol rigene. Niat dikit puasane. Begitu tekan kana. Ana anak kader ke wong dagang ning tengah sawah. Nah iya, kaya sing kuate aja ngalok-ngaloki mentok berarti kan mah. Sampian sing kuate tutugaken. Maksude bayarane sampian akan mempunyai kelebihan daripada bayarane puasa sing jenguk bae ning omah. Sampian memperjuangkan anak putu supaya pada bisa mangan ngibadah ning Gusti Allah beli pegot, pegot. Anda lebih hebat daripada sing puasa tutug tapi jenguk bae ning oh mah, makanya jadi pratak-pratak bae hukum. Wana wong ini nganan, ingin menggolongan wong tani. Beli kuat, ya priwen sih. Kita mah dua jamaah hukang. Nah, mentok, jemu pengemawawan, apa? Aduh, jiterepe. Jadi, beli kuasa. Oli trawe, oli. Trawe, makaroh kita. Apa? Kora puasa oli trawe, oli. Apa urusan? Puasa memawawan, trawe mawaya. Bengi enak je kang karo dikan ya enak yang dia enak enak bae padem bedal jilok. Nah iya trawe trawe niat niat nawa itu somal khoti an adai fardesh syahri ramadan hadis sanate fardulillahi kala niat ngal bengi ke ya ada pun awan ya pringin siura engkau gemale kateknya tetar siwan tekang beduk. Lah iya, ana bayaran aja kang. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jenis usaha kamu berhasil atau tidaknya, enggak ada urusan. Sing penting kita niat. Begitu tekang tengah dalan mentok, Gusti, pangapurane. Beli kuat, Gusti. Gap. Ya selesai. Ya, asal-asal tetap dicat, dicatet. Ya kenapa ya memang kadang-kadang gula lan panjenengan sami ya manusia kan modelnya kayak konon aja maning gula lan panjenengan sami sing beli ketemu karo nabi sing beli ketemu karo para wali uang sing ketemu nabi ketemu wali yang tetap masih pada ora ngandel tetap masih ora pada percaya zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya Nabi Isa ku pada waktu salah sawijin yang dina Nabi Isa lagi jalan-jalan. Begitu lagi jalan-jalan Nabi Isa ketemu karo wong lagi ngletak be kepegelen ning serwiwitan. Akhirnya disapa ning Nabi Isa, "Mak lagi apa, Gusti?" Setelung dina aja kita kebeli mangan-mangan, mubang-mubeng ngelati pangan beli nemu. Nemu apa jawab Nabi Isa, "Ya Masya Allah sampean kia." Jadi ya kula ki Gusti ngeli mangan gitu. Jawis bakal ngeli mangan mah, yuk bareng-bareng de donga karo Gusti. Allah Nabi Isa kan terkenal lah. Maka dongan jalu panganan ku jelek sing langit panganan ku. Surat Al-Maidah mengatakan maka terbong siji orang sing jalu pangan. Jadi Nabi Musa dedonga. Akhirnya mudun panganan nih Gusti. Allah roti telu. Dipahir roti telu. Jare wong sing ngelimangan yang gue sapa-sapa je Gusti yakin maje kadergah bertahan untuk hidup cek siji kanggo di ngono sing siji kanggo kita sing siji ne wis kok endah jare Nabi Isa akhirnya dipangan roti mau. Nabi Isa perakat mangan kok cekulane ngemet banyu dikit akhirnya lamun ing kene kah Nabi Isa banyu wudu begitu Nabi Isa layap mengkalen waya balik maning roti siji ne kilangka. Roti siji ne langka. Jare Nabi Isa, "Lih, roti mendi sing siji iki?" "Embu, Je Gusti." "Embu?" "Iya. Ora weru." "Ora, ya pokat jane wong liwat meneh." "Langka, Je Gusti. Sing mau gak cekat wong loroan bae jeneng kene iki." "Ya tapi roti sing siji ne iki dipangan sapa?" "Embu." Nabi Musa, kurang ajar bocah iki. Semono lagi ngelimangane tek pai mangan tek dadi kaken roti anak telu sing siji kanggo dheweke siji kanggo kita siji jare dheweke mah kanggo engko dipangan pisan bling aku pisan. Nah usare ning kono bling mengaku mah berarti embuh sapa sing mangan ya wis ayo melu beli ning kita jare Nabi Isa. Apa jawab? Ya melu si Gusti. Ya yang anan ya. Ya yang Nabi Isa Arapan mangkat diajak melu beli. Ya me
melu masa yang ngene melu ning Nabi maning wa melu ning Kiai Beana berkati jerata gede ora ya. Iya yakin maning sing ngajak Nabi kan. Ya yo melu sik Gusti. Begitu meluan ning Nabi Isa arep endi sik iku diharapan nyebrang wa ning wadepane kali gede banyune santer. Lah kapowotane. Gusti diharapan bunuh diri ora. Mendi nyebrang. Loh nyebrang itu priwen cekene Gusti banyune santer laka pawotan laka jembatan laka rambetan menengah ira ngandel beli ning kita ngandel diksi gopekan bayakan Nabi Musa melakut selak sadur yang banyak ndulung bener-bener hebat Nabi Isa bisa melakut sadur yang banyak begitu prakat nyebrang kali wong mau ngomong ya Allah Gusti hebat temen sampean ki Gusti banyu semana santre beli kentir kita beli kenyut malam laku sadumuren banyu jelas jelas wero sing hebat dudu isun jare Nabi Isa sok lamun diku ya iya sapedeke ya ya. Oh, tak baik-baik kita nih. Oh, mangan katane patang puluh dina bisa makinin. Nabi Isa beli duduk kita sing hebat. Kini we peparinge Gusti Allah nalikane Gusti Allah maringi apa baik bisa makane isun bisa melaku sedureng banyong kono ngandel beli isun Nabi ngandel percaya kita Nabi percaya yakin yakin roti sing siji kementi. Apa jawab be? Masih mbuh. Jare Nabi Musa bangor bocah kesuwe-suwe ini. Dieman-eman salah. Terima. Jare saya mangkat maning karo Nabi Isa putar-putar sing ngawit esuk sampai tokang beduk. Begitu beduk yang weteng-weteng wong Daud diganjel roti siji. Nabi Isa ne dewek nus loro kan. Ben iya masih mbuh sih jawab be. Ya. Nah, akhirnya tarik Nabi Isa Gusti apa empong je kita ngangil golongan wong jambak kaya ne makin ya sing gampang kempongnya kaya iya bakal muter kempong maning muter maning kempong aing kempong iya ngelimangan iya akhirnya Nabi Musa ngundang manuk gede mene manuk tokas larak jelek candak ning Nabi Isa sembele bismillahirrahmanirrahim wakbar seh sembele bubuti dari Nabi Isa tanggang dipanggang tapi aja dibuang wulune balunge kumpulakan dadi siji bakal wis praga akhire dipanggang mateng pangan sampeyane beli kono bae cok sing warung dintokaken siji dhewekan balunge wulune kumpulakan kono nggo apa iki sing wis menengah kumpulakan begitu balunge dikumpulakan wulune dikumpul kumpulakan andase digopekin dengan Nabi Isa diwacakaken peluk diundang Nabi Musa marap cep wulune luarat wong krep balunge krep jilegedeg dadi manuk maning ndlong opi bener-bener Nabi iki ya daginge wis tek panggang atau bi kita masih atau manuk jilegedeg tapi manuke bisa urip ndlong hebat sampean bener-bener hebat Gusti apa manuk sembele tek olai tek panggang tetel tapi bisa urip maning apa jawabe Nabi Musa duduk kita sing hebat sing bisa kaya kenen ki ya mung siji sapa Allah subhanahu wa taala tadi duduk hebatnya kita tapi ngandel beli ning kono isun ki Nabi iya percaya Gusti ngandel yakin percaya wis weruh buktine paham weruh jelas buktine sing awit nyebrang kali sampai tekan kita ngelimangan dipanggangakan manuk sawise manuk tekpangan ternyata manuk bisa urip maning oke lamun iya ning kono wis ngandel wis percaya wis yakin yen isun iki Nabi roti sing siji kementi apa jawabnya? Embuh. Oh, masih embuh. Ya wis, bakal masih embuh mah. Akhire wis mana jokoten lemah. Gua apa cik wis kari jokoten bae. Gawe bunderan sekepel
kepol di bunder-bunder. Bira aja kusi telu. Lemah di kepel-kepel bunder nene tarong kene. Tutup ning Nabi Musa. Krep karo godong Nabi Musa dedong ngamaring Gusti Allah. Begitu peragat Nabiullah Musa Nabiullah Isa alaihi salam dedonga dibuka, ternyata kepelan lemah mau dadi emas. Dadi emas. Gusti emas yakin kita dine. Iya, iku kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sapa jek Gusti emas ki? Jak siji meten kanggo sira, kin sing siji kanggo kita. Lah sing sijine jek Gusti, sing sijine kanggo wong sing mangan roti mawika. Lah ya kula jekun makunu Gusti. Jadi ternyata siapa sing mangan? Siapa sing mangan? Sing mangan roti kah? Iya bocah kuniku. Maksudnya untuk menguji kehebatan manusia. Coba dites karo model kayak kayak kenen baka ana wong renjang-renja baining bantuan model manusia kin. Modele manusia kin suki ya beli nako. Nuki masih ngerencana ini bantuan kibo kita kibli oli bo orang katon dan ing kita ko pasukan bengen sing bila bila ka itu makane makane dalam kehidupan itu sebuah pelajaran besar sing awet apa wah sing awet zaman kuna ngunku awet zamannya kanjeng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kan sok lihat siapa orang yang menyatakan ini adalah nabi, ternyata orang Yahudi dan Nasrani. Pertama kali orang yang membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang menyatakan ini adalah nabi akhirul zaman, siapa? Yahudi karo Nasrani. Tapi begitu Nabi Muhammad dadi nabi, siapa musuh kang paling utama melawan Nabi Muhammad? Yahudi Nasrani man. Tapi ini pelajaran besar kanggo kita, bahwa musuh terberatmu adalah pendukungmu yang paling hebat pada waktu pemilihan. Sing waya prake ora kebagian apa-apa. Oh, isra gugurane. Nah, makane ujian kehebatan manusia itu adalah ketika diuji dengan perkara dunia. Iya kan? Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika menghadapi Ratu Bilqis, bagaimana Bilqis menguji kehebatan Sulaiman adalah dengan mengirimi Nabi Sulaiman hadiah. Cah, jare Sulaiman hebat kok tak kirimi hadiah. Apa setelah dikirimi hadiah ternyata ditolak nih Nabi Sulaiman. Saya tidak butuh dengan ini. Yang aku butuhkan adalah rajamu. Datang ke sini atau saya serang bombardir. Di situ Ratu Bilqis mulai ngeper karo Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena dihajar karo duit orang iya. Jadi untuk menguji kehebatan masyhur manusia-manusia yang ada di jambak sok geleng tanggal lorok. Bulan 6 bahkan nangeketan ewung gelimpang berarti orang kuat menusakin. Lah iya lah, padahal ya secara logika pemikiran sampean akan mendapatkan bagian banyak kapan? Ketika sampean uripe ora ya rembo menengah baining umah. Wis lamun sampean meneng baining umah ki bagiane ki dobel. Tapi bakal sampean yang melu melekan yang salah sawijin yang calon sing loro mangsang upaya melu mono jebot cakun ma. Iya beli. Tapi bakal sampean menang bayi nguma mana beli mene beli digeret mana beli digeret mene beli serak sing kana ngupai sing kene ngupai sing kono ngupai calonnya telu lamun serentengan telu ngerenteng. Calonnya telu lamun sekiloan ya telung. Makanya aja kereta geruduk menengah nyocoke siapa aja kan sok siapa sing pengennya sampean bisa aja wara-wara maning ingin maning ning TPS meneng supaya apa? Supaya aja tukaran ini dadi pada tukaran kan gerata geruduk karpet dewe pedadal pedidil pedadal pedidil begitu beli dati ya blek-blek neluk serap. Makanya ajak kakin lewat tapi supaya apa? Supaya tentrem uripe. Karena untuk membangun desa, apa yang pertama kali harus kita canangkan adalah kesatuan dan persatuan. Bagaimana desa ini bisa maju ketika masyarakatnya tidak bersatu?
Desa akan bisa maju ketika kita masyarakatnya bersatu, pajaknya benar, ya kan? Masyarakatnya benar, kepemerintahannya benar. Ketika berawal dari pemerintahan, kenapa hancur lebur? Karena rakyatnya hancur lebur. Kita masih apa baik ngupai, bakal ngupai ya tercocok kita mah. Ya kan, akhirnya modal untuk menjadi kowo itu ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Lah akhirnya kan luruh balik kan. Hayo terus harapan apa nih kan? Lah iya, makanya apa? Maka sampean masyarakat jangan membebani para calon ini dengan biaya yang tinggi. Pemerintah sudah mengupayakan supaya pencalonan ini gratis untuk para calon. Ya gratis sote ning lebah pemilihan, ya dibagi-bagi gula kopi kan yang berbayar tinggi. Nung sing gede itu tuh masalah biaya pemilihan, biaya budget enggal bengine beli. Nung sing arane calon aja mending apa-apa, kepleset marek emang calon suruh. Lah iya bakal orang dilirik-lirik aja dendam awas beli tercocok disirati. Iya, lah iya akhirnya siapa yang menjadi beban berat itu ya sampean deh makanya sampean itu bisa jakakin geradak gerudung cang menengaka pun mah dah kita mah senengnya calon pun mangga kita senengnya calon kin ya los tapi meneng nih jero hati sehingga karo tangga ya masih nyapa pun mau katun tangkone milu mono jokone sirane aja mono kone neko ya. Nah ini yang menjadikan kehidupan kacau. Maka balik maning gulalan panjenengan sami nuju dalane Allah Subhanahu wa taala. Ketika gulalan panjenengan sami sumrambah ning dalane Allah Subhanahu wa taala, apa maka niscaya gulalan panjenengan sami bakal dituntun, bakal dipantun dening Allah Subhanahu wa taala. Ketika uripe manusia ikut dipantun dan dituntun maring Allah Subhanahu wa taala, maka manusia mau bakal angsal keselamatan awet dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kangge jabang bayi kang den kandung puniki lan umume kanggo kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal. Wis menengah kangge priwene meneng ah. Iya kon mah siapa jare kita gak wae meneng ape lah wis. Iya untuan rumah sing arep bayar pe meneng wae malah. Ya kenapa ya wis kumpul kula lan panjenengan sami bebarengan dalu puniki ya alhamdulillah. Moga-moga ya kebuka iya. Kudu mekenen iya kudu mekenen aja belaga aja sobut aja sombong. Kenapa? Karena kesombongan itulah dulu yang menjadikan iblis terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itulah yang menjadikan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lautan. Kesombongan itulah yang akan menjadikan hidup manusia itu hancur. Makanya belajar sing kuasa gula lan panjenengan sami belajar ndeleng kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nyombong akan apa? Mblagaken apa? Yang begitu Allah Akbar mung sega sepiring sing dipangan. Sepira rosane, sepira sugie, sepira ake dunyane. Yang ora ado sing sepiring rong piring. Apa bakal wong sugi masa wakul sekalian mangan? Ora. Makane puasane kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dadi kakan lir kaya dene puasane ular aja kaya puasane ula. Loh, ula puasa. Ya tapi anger ora roba sipate. Iya kan? Ula sawi semwangan wedhus siji lep puasa beli. Puasa. Tapi tinggal langkue anger. Ha, anger kelala. Sing renger ya lep. Ya. Tapi beda karo puasane ular. Maune karepe dhewe, sing aran ular ku serakah. Sing petit tekang bongkot dipangan. Kabeh iya kan? Ya, tapi begitu ular iku tapa, begitu ular iku puasa. Subhanallah. Ternyata ular menjadikan kehidupannya itu berubah. Tingkah lakune padha beli. Beda maune dadi ular sawise puasa dadi kepompong, ngrekep meneng. Ora ilok rerasan, ora ilok ngumbar cangkem dikukupi mong ketemu karo sapa makane begitu sukses bisa mabur bisa gawe wong seneng. Kenapa ya? Karena dadi kupu. Serakae masih beli karena wis beli ngurusi apa-apa, wis ora ngurusi kehidupan
dunia. Makanya gulak lan panjenengan sami belajar puasane gulak lan panjenengan sami. Kira-kira dadi puasane uler. Amin ya rabbal alamin. Maka sang ya ramakatan monggo gulak lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya kang gue bayi kang dikandung puniki, wabil khusus malie kangge bapak kang sibuk nyandang gerah, muga-mugia keparingan sehat waras waluya jati jati temuning waluya lan kang gulak lan panjenengan sami kang sami hadir muga kebagian hidayah rahmat lan barakah Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotal حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحر وجبال وادي الشيخ حمد القادر الجيلاني وحضرات سلطان الأولياء الجوي الشيخ شريف هداية الله كنجم بسي سلطان المحمود التي في نبي أسنان أبو يدكر أباكي شعو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعم يكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمانتن mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.